Di sungai. Dijadikan prioritas adalah yang memang ketujuh angka ini. Nah, harapannya apa yang permasalahan kita Bapak Ibu sekalian itu udah masuk di situ, sehingga dalam RPJM untuk yang pemerintah desa terbaru nanti itu tidak ada alasan lagi bahwa misalnya masyarakat tidak dilibatkan atau tidak pernah ditanya lagi. Justru sekarang nanti kalau itu udah ada pemerintah desa yang baru, masyarakat berhak menuntut. Ini loh sudah kami bahas, kami diskusikan, sudah kita kami susun bersama RPJM-nya. Karena kita calon kades baru, jadi harapannya bisa apapun seperti video tadi sampaikan, siapapun kades terpilih, dia tidak lebih repot untuk menyusun. Nah, tinggal menerapkan.